Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku. Salam saudaranya, salam pecinta burung anggungan Mojokerto. Oke, lur ya. Kali ini ya tetap kurnia di Bit Farm ya. Penjemuran. Soalnya sekarang lagi musimnya hujan ya. Sekarang musimnya hujan. Kalau pagi ini panas, sampai siang panas. Tapi nanti sore mendung langsung hujan biasanya. Jadi ya diusahakan dijemur tiap hari. Ya setiap hari kita jemur, ada puter hias, puter mutiara, puter bloro, puter wil, puter blon. Ada puter tangerin, yang ini pelung-pelung. Kemarin udah laku 2, diambil 2 sama orang. Ini puter silky. Puter kapas. Nah, puter kapas jambul. Ini anaknya udah besar 2. Mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi saya ambil ya. Ini juga puter putih jutu sama puter wil keluar putih-putih. Waktunya panen juga. Ini puter wil jutu sama putih keluarnya wil. Ini mungkin 1 minggu lagi udah bisa dipanen. Itu ada cuhu sama tekukur, itu cuhu sama tekukur juga, itu puter-puter, itu juga puter, ya. Terus yang sana itu, nah itu sana juga ada puter, puter putih sama tekukur ya. Nah, ini masih banyak di sini juga ada. Ini enggak saya jemur ya, soalnya mengeram. Ada telurnya semuanya. Ini juga baru menetas, puter pelung. Ini puter blorok, jutu sama putih. Mengeram, tekukur, jutu sama puter tangerin juga mengeram. Yang ini puter white ivory ya, puter putih kalung hitam. Nah. Oke. Jadi setiap hari untuk paginya di kurnia di Bit Farm, insya Allah kalau tidak ada halangan selalu dijemur ya burung-burungnya. Karena apa? Berjemur itu juga sangat penting ya lur ya. Soalnya kan satu juga bisa menghangatkan tubuh si burung ya. Soalnya kan cuaca dingin. Dua bisa menambah birahi. Tiga bisa membuat burung sehat ya, nggak gampang sakit, soalnya kan fisiknya kuat, sering dijemur. Kalau saran saya sih untuk penjemuran diusahakan mungkin jam 7 sampai jam ya sekitaran jam 7 sampai jam 9 itu antaranya itu ya, nggak begitu lama lah, cukup 20 menit gitu aja atau nggak setengah jam lah, nggak apa-apa setengah jam, nggak apa-apa, yang penting kena sinar matahari ya. Yaitu puter violet jutu sama putih udah mengeram, puter putih sama tekukur banyak yang mengeram. Ya wis, sampai gitu aja lur ya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, Akam Mekor Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.